feri terbengkalai, guys. Tak tahu kenapa terbengkalai. Nama feri ni ialah Pulau Rimau, ya. Okey. Jalan, Pak. Jom, Pak. Okey. Bye, feri. Terima kasih berkhidmat untuk warga Pulau Pinang. Jasa mu dikenang. Okey, baik guys. Kami sudah sampai di hotel yang kami sudah order melalui Agoda. Ya? Ni budak kecil ni dah bangun. Jadi apa lagi? Jom kita jalan. Okey. Tak sabar sebenarnya. Hotel ni sebenarnya biasa-biasa aja, bukan hotel sultan pun. Tapi itulah kerana sudah lama enggak keluar liburan. Jadi perkara yang biasa terasa sangat istimewa dan luar biasa, guys. Ya, itulah dia perasaannya. Kerana sudah lama terkurung kan akibat PKP yang lepas kan. Jadi setiap perkara yang berlaku dalam hidup akan sentiasa dihargai dan dikenang sebagai kenangan termanis terindah seumur hidup. Walaupun perkara itu adalah perkara yang biasa-biasa aja. Okey, kita sudah sampai. Kakak ada ternampak lukisan ikonik untuk Pulau Pinang. Jadi apa lagi? Jom kita ambil gambar sikit. Afiah, okey? Aduhai, mak-mak sungguh kan? Nampak semua benda nak ambil gambar. Itulah dia mak-mak, ya. The power of a mak-mak. Begitulah. Jadi, okey, kita sedang menunggu papanya check-in. Okey, sambil itu kita berfoto-fotoan sama anak-anaknya dulu dan kemudian barulah kita bisa masuk ke dalam, ya. Tapi sebelum itu kita pusing-pusinglah tengok kelilingnya apa yang bagus di hotel ini. Nampaknya semua bagus, ya. Hotelnya agak berusia tapi teratur, kemas, cantik, bersih, ya. Okey, kita akan pergi ke bilik kita. Yeay! Pak, senyumlah sikit, Pak. Mahal, senyuman Papa mahal. Okey, kita dalam lift, ya. Sebab itulah tak boleh buat live streaming. Sebab nanti line-nya tersangkut-sangkut. Kualiti gambar macam hampeh. Macam hampeh. Okey, okey, kita sudah sampai. Sampai, adik-adik. Let's go, let's go. Jom. Nombor bilik rahsia. Okey, sudah sampai. Bindong. Hello. Dah lama tak liburan seperti ini, ya. Kan Kak, ya? Buka sepatunya, ya. Ya, oh gitu. Tengok, tengok. Tengok katilnya. Oh, ya. Ya. Wow, shillingnya tinggi, guys. Cuma kami kurang beruntung sedikit kerana tak ada pemandangan yang bagus lah. Tak ada pemandangan bukit lah, ya. Tapi okey je, okey je. Mana-mana pun okey. Janji biliknya bersih. Tak ada karpet, ya. Lantainya kayu, ya. Kayu kalau tak silap kakak lah. Okey, tak ada karpet. Okey, bersih. Yang lain kakak rasa tak ada komplain lah. Just enjoy the holiday and be grateful always. Okey, bersyukur selalu, sentiasa. Okey, itulah. Janji kita dapat tidur malam ni dengan selesa. Okay. Dan esok pagi pulanglah. Tapi sebelum pulang itu kita review sikit tentang bilik ini, bilik airnya gimana. Okay. Jom kita lihat kamar, kamar air, bilik airnya. Jom. Kamarnya kecil aja, ya. Ada cerminan, foto-fotoan.
Okey, sinkinya okey. Batu, batu marmar ya. Tempat tisunya sini. Dan juga bathtubnya guys, ada bathtub guys. Yes, ada bathtub ya. Kelihatannya seperti hotel yang sudah lama tapi masih terjaga dan rapi ya. Hotel ini memang sudah lama, sudah puluhan tahun tapi nampaknya seperti dijaga dengan baik ya. Okey, jom kita duduk di kerusi. Hey guys. Aduh, alhamdulillah sampai juga. Ya? Okey. Review bilik ini. Apa? Hotel ini setanding dengan harga, dengan kualitinya, dengan suasananya, dengan kecepatan masa untuk check-in-nya, saya bagi 5/5. 5 bintang.